Bila dah berumah tangga, kehendak-kehendak bertambah. Walaupun pada asalnya dulu, kehendak-kehendak tu tak ada dengan kita. Bila hidup pembujang ni, mudah. Perjalanan hidup termudah, capai apa yang ada saja. Di mana pun boleh, boleh baring, tidur, bangun semua. Tapi bila dah berkeluarga, beranak pinak, dia datang kehendak-kehendak, keinginan-keinginan. Walaupun bukan kehendak kita. Contoh dari segi fashion. Kita tak fashion pun tak apa. Kita mudah, ringkas, simple. Ada t-shirt selai, seluar jean satu, selesai lah. Boxer tak ada pun kadang-kadang. Selesai, tak kisah. Kalau jenis lebay-lebay sikit, kepiah satu, jubah satu, seluar satu. Dah, selesai lah. Kita tak perlu semua tu. Tapi bila dah beristeri dan beranak, isteri dia ada kehendak-kehendak dia. Dia nak fashion tu, fashion ni nak sesuai warna, match warna semua. Anak-anak pun nak juga. Dengan kartun yang dia minat, nak tu nak ni, dah banyak kehendak. Mampukah kita menguruskan kehendak-kehendak tu sesuai dengan tempat dia? Kita nak halang semua tak boleh. Nak bagi semua pun tak boleh. Nak menguruskan dia tu. Kemudian kehendak-kehendak yang mendatang ni, dari segi melancung, berekreasi. Kita seorang-seorang tak jalan, tak apa. Urusan kita saja. Ni anak-anak nak pergi taman permainan. Nak pergi taman tema. Mahal pula tu masuk taman tema. Nak tempat-tempat penginapan yang bagus-bagus. Kita tidur masjid pun tak apa. Ni kehendak yang mendatang. Barang-barang kemas. Kita tak perlu. Tapi bila dah beristeri, dia perlu. Kan? Kita tak boleh nak halang semua. Dan tak boleh nak bagi semua. Nak menguruskan tu. Ini satu masalah juga. Hiasan. Kalau rumah orang bujang, ringkas. Ringkas satu, selera satu. Bila dah berumah tangga, dia nak terperinci sikit. Dan kemas lagi. Kita sofa kosong sudah. Dia sofa dia nak ada pula. Kain pula atas ni. Dia lapik-lapik. Dalam kereta pun sama. Kita punya kain langsir tingkap, selai cukup. Dia mungkin nak lapih. Ada lapih dia, ada renda dia pula atas. Kita pinggan mangkuk yang tu lah. Ayak sejuk ke, ayak pandai ke, nasik ke, bubuk ke. Yang tu kita basuh makan, settle. Jadi dia rumah 2-3 pinggan. Bila dah berumah tangga, air panas, yang ni set dia. Makan nasi tengah hari, yang ni set dia. Dia dah lain-lain lah. Ini kehendak-kehendak yang mendatang. Dari segi makanan pun sama. Kalau kita seorang, satu lauk, satu nasi, selesai. Bila dah berkeluarga, dia nak kena ada 3-4 mata. Kita mungkin satu orang yang zuhud. Tapi kita tak boleh kawin-kawin terus kita paksa isteri kita zuhud kan. Dia mungkin belum sampai. Kita mungkin sampai. Dia mentang-mentang kita ahli sufi kan. Abang selama hari nasi dengan garam saja. Jadi adinda pun nasi dengan garam juga. Ini latihan zuhud. Ahli sufi memang macam ni. Dia punya sai kami ni. Jadi kena ada 3-4 mata. Dia pun nak kena ada kuah dia. Kena ada yang kering dia, kena ada sambal dia, ulam dia macam-macam kan. Dulu kita tak perlu benda tu. Sekarang nak kena ada. Bila anak-anak pula lain-lain pula, ada yang makan sayur. Ada yang tak mau makan ayam. Ada yang ikan bilis tak makan. Macam-macam. Barang-barang permainan. Kita dah dewasa, kita tak perlulah barang-barang permainan. Tapi bila dah ada anak-anak, datang kehendak ke atas barang-barang permainan. Sebab dia pun nak main. Dia suruh beli yang tu, beli yang ni, beli yang ni kan. Jadi kehendak-kehendak yang semakin bertambah. Persoalannya, dapatkah kita menguruskan kehendak-kehendak ini? Kalau rasa, insyaAllah boleh urus. Sesuai lah kami. Tapi kalau, rasa memang tak boleh pergi ni. Aku seorang punya nafsu pun tak boleh nak kontrol. Ini dengan ramai ni. Tak mampu lah.